Saya sekolah menengah Panji Alang, duduk kampung Pak Masih. Saya ada banyak soalan ni. Saya harap boleh jawab semua. Soalan saya pelik-pelik. Soalan pertama. Pertama ada dirombok, dirobal. Dirobal. Apa hukum memilih gadis tiada dara sebagai isteri? Soalan kedua, apakah kepentingan dara dalam sebuah perkahwinan? Yang keempat, saya dipahamkan dalam Islam, janda diberikan istimewa membuat keputusan untuk menikah tanpa perlu mendapat kebenaran wali. Adakah perkara ini meliputi golongan gadis tiada dara? Siapa yang dikatakan wajahnya begitu mirip dengan Nabi? Yang keenam, berapa jumlah malaikat yang pikul arah hari kiamat? Yang ketujuh, makhluk apakah paling rengang seksa dalam neraka? Yang kelapan, bolehkah orang perempuan pinang laki-laki? Yang kesembilan, saya baca hadis Nabi. Sebagian tanda kiamat adalah dicabutnya ilmu, tersebar kejahilan dan tersebar perzinaan. Soalannya, ilmu apakah yang dimaksudkan dalam hadis tersebut? Ha, gitu je, tak pelik dah. Hukum memilih gadis yang tiada dara sebagai isteri. Tak ada masalah, dah munak. Nak? Ha, dia nak pilih mana-mana hak tak ada dara, saya nak. Nak buat bini. Tak ada apa-apa kan? Asal nikah cukup dukung syarat dah lah. Nah? Ha. Apakah kepentingan dara dalam sebuah perkahwinan? Itu sebagai hak asalnya bagi perempuan yang tidak berzina. Tapi kalau hilang dara itu dengan sebab bukan sebab-sebab zina, tak ada masalah. Anjay, apa ni masa zaman cek tu main basikal. Nah, main basikal, rebuh basikal, pecah dara, tak ada masalah tu. Nah, yang masalahnya dara ni penting, jangan wib zina je. Nah, sebab zina tak ada dara lah. Itu maksudnya tak ada dara dengan sebab zina ni maksudnya keji. Nah, atau dia ni buah sangat budak ni masa sekolah je teratang satu ni budak puan ni khabak tiang dara. Nah, dia yang dara dia khabak, dia tak ingat buat grosor turun gitu. Dan orang kena dia besi yang tukang ikat tali dara. Nah, dia mau tanya aku buat contoh. Jadi waktu tak ada nak salah ke dia, tak ada apa-apa waktu. Nah, tak ada masalah tu, bukan ada benda penting sangat. Nah, kalau dia berzina pun dengan 10 orang jatang dah pun, tapi dia bertaubat kepada Allah, dah kita molek bimbing dia ke jalan yang benar. Nah, itu satu perjuangan di sisi Allah.